Video dari perkenalan singkat kakak-kakak. Selanjutnya aku mau mungkin kakak-kakak yang tadi halo-halo dulu, boleh di-unmute kakak-kakak biar. Hai semuanya. Oke, mungkin udah sabar nih kakak, udah penasaran gimana sih apa sih Scoff itu apa. Oke, DJ. Ya bentar kak. DJ Pali wah. Oke, kita langsung aja. Item DJ. Dia, aku layarnya hitam ya, tunggu ya aku stop video dulu. Udah kelihatan belum? Udah, boleh full screen DJ. Layar aku masih hitam gak sih? Iya, aku masih hitam. Oke, okay. Gak apa-apa deh, presentasi dulu. 1, 2. Orange. Hello from our Orange family. Next DJ. Scoff atau Standing Committee on Public Health itu merupakan Scoff yang memiliki ruang lingkup luas dalam kesehatan masyarakat. Sebagai Scoff yang mayoritasnya aktivitasnya terjun langsung ke kesehatan masyarakat, dan Scoff percaya bahwa segala proyek yang dilakukan akan berdampak baik terhadap masyarakat. Yeah. Jadi kita tuh terjun langsung gitu guys ke masyarakat. Next DJ. Nah ini
mengalami perkembangan sejarah perubahan nama-nama SCOP hingga akhirnya ditetapkanlah nama SCOP atau Standing Committee on Public Health. Intermezzo aja guys. Di sini ada Welcome to CIMSA tahun 2019 untuk foto yang atas itu saat itu diketahui sama Karya. Terus kalau yang bawah itu ada bonding story. Jadi itu nanti kegiatannya kita ngobrol-ngobrol, kenalan, kita makan bareng, sharing. Pokoknya itu seru banget sih guys. Kita di sini bisa nambah pengetahuan, nambah relasi, nambah pengalaman juga. Pokoknya seru banget guys. Terus ini ada Research Exchange. Research Exchange ini adalah kegiatan yang jadi highlight kita, guys. Jadi apa sih Research Exchange itu? Nah, Research Exchange itu kurang lebih itu seperti pertukaran pelajar, guys. Jadi ada yang outgoing, ada yang incoming. Kalau outgoing itu nanti mahasiswa dari kita, FKRC, kesempatan untuk mengikuti penelitian di luar negeri, guys. Jadi nanti kalian kalau ikut Research Exchange, berkesempatan juga untuk melakukan penelitian di luar negeri, guys. Ini contohnya seperti kakak alumni kita ini di foto yang kanan lagi melakukan penelitian di luar negeri, guys. Terus kalau incoming itu nanti ada mahasiswa kedokteran dari luar ke FKRC untuk melakukan penelitian, guys. Nah, di Research Exchange itu kerjaannya nggak cuma penelitian doang, guys. Jadi nanti ada jalan-jalannya juga seperti contohnya ini. Ada incoming dari luar negeri, dari Inggris, waktu itu ada 3 orang. Kita bawa mereka jalan-jalan ke pantai, kita bawa mereka jalan-jalan ke Monas, kita ajak makan bareng. Pokoknya kita kenalkan dengan budaya dan pariwisata Indonesia, guys. Terus bahkan mereka tinggalnya juga di rumah salah satu member CIMSA loh, guys. Halo newcomer CRC, selamat datang di CIMSA. Ditunggu ya kontribusinya, jangan lupa untuk join SCORAP. 'Azim. Seru banget kan? Seru banget kan? Oke deh, aku jelasin satu-satu ya. Jadi pertama ada vulnerable people. Ini ranah kerja SCORAP ya guys. Vulnerable people. Jadi vulnerable people ini artinya itu kayak orang-orang yang haknya rentan terambil gitu guys. Contohnya orang dengan disabilitas, terus juga ibu hamil, anak-anak, orang tua, terus juga ada anak-anak jalanan gitu kan. Nah itu ranah kerja kita. Kita kayak ngebantu mereka untuk membangun Indonesia yang lebih bagus dan keren dengan bantuan kita juga gitu loh. Jadi kita kayak mensuarakan suara mereka yang tidak terdengar gitu. Ada refugees help selanjutnya. Untuk yang nggak tahu refugees, jadi refugees ini adalah bahasa Inggrisnya pengungsi ya kan. Jadi kan pengungsi itu bisa aja dari luar negeri yang ke Indonesia mungkin, atau mungkin orang-orang yang kena bencana terus mereka nggak punya rumah, akhirnya mereka harus pengungsian. Nah ini kita juga bergerak di bidang itu. Kita kayak ngebantu mereka untuk kasih edukasi gitu mungkin mengenai gimana cara penularan penyakit dan lain sebagainya supaya satu pengungsian itu nggak sakit gitu loh, bukan nggak sakit sih, nggak menyebarkan disease lah istilahnya gitu. Nanti aku jelasin lebih lengkapnya besok ya, jadi besok, tunggu aku besok. Selanjutnya ada Drugs to Health. Kalau Drugs to Health itu lebih ngomongin kayak tentang BPJS, terus juga ngomongin tentang asuransi-asuransi yang di cover sama negara gitu-gitu. Terus kita kayak istilahnya kita juga di sini bisa kerja sama pemerintah gitu loh guys, kayak ini BPJS gini-gini, wah pokoknya ngebahas isu-isu menarik deh pokoknya di sini gitu kan. Lanjutnya ada disaster management. Untuk disaster management sendiri ini bencana alam guys, seperti yang kita tahu ada tsunami, ada banjir dan lain sebagainya. Untuk SCORAP sendiri kita bekerjanya di pre-bencana sama di post-bencana. Untuk di pre-bencana
rencananya itu kita lebih ke ngasih keluhan gimana supaya tidak terjadi banjir, terus ngasih edukasi gimana sih cara tahu siap siaga pas lagi tsunami atau lagi gempa bumi gitu-gitu segala macem. Terus yang di pos bencananya kita kayak ngasih penggalangan dana, kayak kemarin di Kalimantan dan Sulawesi itu Skorap ikut nyumbang untuk korban-korban yang membutuhkan. Jadi kita kayak ya Allah, lo kalau masuk Skorap kayak angel banget dah, kayak bidadari banget gitu kan, orang-orang baik bertebaran di Skorap, mantap, apalagi aku gitu. Pada umumnya, Skora juga punya kepengurusan. Ini kepengurusan nasionalnya, disebutnya NKORA. Ini NORA-nya atau National Officer in Sexual and Reproductive Health-nya itu dari Universitas Jember, itu Kak Indra Sesang. Lanjut. Kalau ini versi lokal ya, kita, Alvara, itu aku sebagai Laura, dan ada VLI dan VLI, terus sekjen, sekretarinya, terus juga ada FCC-nya dan ada PC. Lanjut. Ini ada fokus area dari Skora. Fokus area ini apa sih? Fokus area ini adalah Skora tuh membahas tentang ini. Jadi ada yang pertama tuh komprehensif, and di tab lagi, us. Yang pertama adalah comprehensive sexuality and education. Terus yang kedua ada maternal mental health. Terus ada gender based violence. Terus ada juga HIV and AIDS and other STI. Terus ada juga yang terakhir itu adalah gender and sexuality identity. Lanjut. Ya ini ya. Ini adalah aktivitasnya. Setiap aktivitas sekolah ini dia harus banget mengikuti si yang tadi ya, fokus areanya. Jadi ini ada pertama, ada project LPT, Local Pre-Education Training. Ini adalah training untuk member. Jadi LPT ini tuh sangat spesial karena dia tuh cuma punya sekolah aja. Jadi seperti yang aku bilang, setiap aktivitas sekolah tuh pasti berdasarkan fokus area. Nah untuk LPT ini dia termasuk Comprehensive Sexuality Education. Lanjut. Lalu yang kedua ada WAD atau World AIDS Day. Ini adalah salah satu proyek ciri khas Skora karena kan memang AIDS kan. Tujuan kita di sini adalah mengedukasi masyarakat umum tentang HIV atau AIDS yang masih sering diinterpretasikan. Untuk fokus areanya adalah HIV and other STI. Lanjut. Nah kalau ini karena kalian belum datangin sama Skora karena baru Skora, ini adalah proyek transpo yang collab antara Skora dan Skorap. Fokus areanya adalah gender based violence. Lanjut. Selanjutnya ini adalah maternal mental health awareness day. Jadi ini favorit aku soalnya tentang maternal health gitu kan, dan fokus areanya adalah maternal mental health. Masuk aja. Dan sebelum ditutup mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari aku cukup sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Salam. Terima kasih banyak. Jangan lupa masuk Skora. Korep. Yuk, masuk Skora.